Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa ilman Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim apa kabar sahabat-sahabat Al-Quran? Jumpa kembali dalam program Ngaji Mushaf Madinah, program sebuah program pembelajaran dan penerapan ilmu tajwid melalui tanda-tanda baca dalam Mushaf Madinah, yaitu mushaf Al-Quran yang dicetak di kota. Madinah. Hari ini di hari Rabu 4 November 2020 masih bersama saya Irfan Susilo. Pada malam hari ini kita akan coba membahas mempelajari tanda nun kecil dalam mushaf Madinah. Seperti apakah yang dimaksud dengan tanda nun kecil, kemudian bagaimana cara membacanya? Insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum saya membahas materi tentang nun kecil ini, eh, mari kita awali dengan membaca beberapa bait dari Matan. Ilmu Tajwid Karya Imam Al-Jazari saya akan membacakan bab tentang tajwid. Silakan sahabat-sahabat Al-Qur'an bisa melihat di layarnya masing-masing. bab tajwid ya. Baik, sudah tampil di layar, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimu. من لم يجود القران اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصلا وهو ايضا حليه التلاوه وزينه الاداء والقراءه وهو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها ورد كل واحد لاصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه illa riyadatum ri bifakkihi demikian pembacaan beberapa bait dari matan ilmu tajwid karya Imam Al-Jazari bab tentang tajwid menjadi pembuka pada program ngaji mushaf Madinah pada malam hari ini sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun anda berada berikutnya mari kita langsung memasuki pembahasan tentang tanda "nun kecil". Tanda "nun kecil" saya akan memulai. Sebagai perbandingan, akan menampilkan terlebih dahulu mushaf standar Indonesia. Dalam mushaf Al-Qur'an, standar Indonesia ditemukan tanda nun kecil. Jadi, tanda nun kecil ini, tanda baca nun kecil ini, akan kita temukan dalam mushaf standar Indonesia, juga akan kita temukan dalam mushaf standar Madinah. Apabila kita membuka mushaf, Standar Indonesia, maka tanda nun kecil ditemukan yang pertama pada alif. Nun kecil dalam mushaf standar Indonesia yang pertama akan ditemukan pada huruf alif tepatnya nun kecil ini ini disimpan di bawah huruf alif. Contohnya seperti yang kita lihat dalam surat Al-Hajj ya ini Al-Hajj ayat 25. Ditemukan tanda nun kecil. Ini tanda nun kecil yang pertama. Dalam mushaf standar Indonesia ditemukan, disimpan di bawah huruf alif, dan tanda nun kecil di bawah huruf alif ini akan banyak ditemukan beberapa kali. Lebih dari tiga, yang kedua tanda "nun kecil" dalam mushaf standar Indonesia ditemukan juga disimpan di antara huruf "nun" dan huruf "jim" ditemukan. disimpan di antara huruf nun dan huruf jim Di mana kita temukan nun kecil yang kedua ini? Nun kecil yang kedua ini dapat kita temukan di surat Al-Anbiya ayat 8 8. Kita buka landbiannya. Ini dia nun kecil yang kedua. Ditemukan pada surat Al-Anbiya ayat 88. Perhatikan ayatnya. Di sini ada "nun kecil". Demikian "nun kecil" yang akan kita temukan dalam mushaf standar Indonesia. Yang pertama, "nun kecil" ditemukan di bawah huruf alif. Yang kedua, nun kecil ditemukan, disimpan di antara huruf nun dan huruf jim. Demikian, kurang lebih gambaran tentang tanda nun kecil dalam mushaf standar Indonesia. Nah, sekarang kita akan bandingkan bagaimana dengan mushaf Madinah. Apakah di mushaf Madinah ditemukan nun kecil? Kalau ditemukan, disimpannya di huruf apa? Untuk mushaf Madinah, tanda nun kecil hanya ditemukan, disimpan di antara huruf nun dan huruf jim, seperti tadi yang ada dalam mushaf standar Indonesia yaitu di surat Al-Anbiya ayat 88. Sedangkan di mushaf Madinah tidak akan pernah ditemukan nun kecil kecuali di ayat ini saja. Berbeda tadi dengan mushaf standar Indonesia, mushaf standar Indonesia, tanda nun kecilnya ditemukan di dua tempat: satu disimpan di bawah huruf alif, ini terulang beberapa kali; yang kedua ada nun kecil disimpan di antara huruf nun dan jim, itu di mushaf Indonesia, sedangkan di mushaf Madinah tanda nun kecil hanya ditemukan satu kali saja yaitu yang disimpan di antara huruf nun dan jim yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 88 itulah perbedaan tanda nun kecil antara mushaf Al-Quran standar Indonesia dan mushaf Al-Qur'an standar Madinah. Saya ulang, dalam mushaf Al-Qur'an akan ditemukan tanda nun kecil, baik mushafnya mushaf standar Indonesia ataupun mushaf Madinah. Yang membedakan adalah nun kecil dalam mushaf standar Indonesia ditemukan di bawah huruf alif yang pertama dan yang kedua ditemukan di antara huruf "nun" dan "jim". Untuk "nun" kecil di bawah alif, itu akan ditemukan berulang-ulang banyak. Sedangkan "nun kecil" yang disimpan di, di antara "nun" dan "jim" hanya satu, kita temukan di surat. Al-Anbiya ayat 88. Sedangkan bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang menggunakan mushaf Madinah, maka tidak akan ditemukan tanda nun kecil di bawah alif. Tanda nun kecil hanya ditemukan dalam 30 juz dari mulai Fatihah sampai surat Anas hanya ditemukan satu kali saja yaitu ketika membaca surat Al Anbiya ayat 88. Ini contohnya. Berarti nun kecil pada ayat ini sama seperti di mushaf Indonesia. Kita buka mushaf Indonesia. Di sini mushaf Indonesia sama di ayat 88. Surat Al Anbiya mushaf Indonesia dan mushaf Madinah ada kesamaan, yaitu ditemukan tanda nun kecil ini yang saya buka. Mushaf, standar Indonesia, kita bandingkan dengan mushaf Madinah. Di mushaf Madinah juga ditemukan tanda nun kecil pada kata ini sekarang. Yang membedakan antara mushaf Indonesia dan mushaf Madinah, kalau mushaf standar Indonesia, tanda nun kecilnya itu diberi tanda sukun. Ya. Kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia, tanda nun kecilnya. Itu diberi tanda sukun, tanda mati. Sedangkan, kalau kita membuka musaf Madinah, maka nun kecil yang ada pada kata ini tidak diberi tanda sukun. Alias polos kosong dari harokat, ini perbedaannya. Persamaannya pada kata ini sama-sama ada "nun kecil", yang membedakan mushaf Indonesia ada tanda sukunnya di atas "nun kecil" sedangkan Musaf Madinah itu tanda sukunnya tidak nampak. Sekarang kita masuk ke cara pembacaannya. Cara pembacaan nun kecil ini kalau kita menggunakan Musaf Madinah itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau menghilang tanda sukunnya itu ke, apa? dipastikan tidak mungkin dibaca ilhar tidak mungkin dibaca jelas bunyi nunnya kemungkinan nun yang hilang tanda sukunya dalam mushaf Madinah berarti kemungkinan itu adalah untuk menunjukkan hukum ikhfa dan hukum idgham Pada ayat ini, nun kecil pada ayat ini, dalam mushaf Madinah, sudah menunjukkan bahwa nun pada kata ini tidak dibaca jelas, tapi dibaca dengan hukum ikhfa. Dan jangan lupa praktek hukum ikhfa itu disertai gunnah yang gunanya harus ditahan lama saya praktekan a'udhu billahi minasyaitonir rajim فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين wa نُجِلْ مُؤْمِنٍ Demikian kurang lebih cara pembacaan nun kecil yang ditemukan pada surat Al-Anbiya ayat 88 Nun kecilnya dibaca, diucapkan dengan hukum bacaan ikhfa Ciri bacaan ikhfa dalam Mus'haf Madinah yaitu tanda sukunya menghilang. Tapi kalau kita membuka mushaf Indonesia, itu tanda sukunya terlihat antara nun sukun Idhar dan nun sukun ikhfa, itu tidak dibedakan. Sedangkan dalam mushaf Madinah, nun Idhar dan nun ikhfa dibedakan, yaitu dengan menghilangnya tanda sukun di atas nun huruf nun. Demikian pembahasan tentang tanda nun kecil dan cara membacanya yang kita temukan dalam mushaf Madinah juga mushaf standar Indonesia. Baik, Berikutnya terakhir ya karena materinya eh, singkat ya berikutnya akan kita manfaatkan eh, untuk murojah mengingat-ingat kembali mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan eh, sebelumnya kita maju ke ayat bawahnya ayat 89 dan 90 tugas sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada adalah memberi tanda menyebutkan berapa kali bacaan gunnah yang ditemukan pada ayat 89 dan 90 ya tugasnya menghitung berapa kali kita berjumpa dengan bacaan-bacaan gunnah yang praktek membaca gunanya harus ditahan lama pada ayat 89 dan 90. Silakan dipelajari, diamati baru kalau sudah ketemu di mana tempat-tempat bacaan guna pada ayat ini baru silakan dijawab di kolom komentar. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ustadz Abu Afifah. Ya, terima kasih Ustadz Abu Afifah sudah menyimak. Ada Ibu Teti Rohaiti, ada Ibu Enjang Abdullah, ada juga Alvin ya, Alvin. Silakan. Berapakah bacaan guna bacaan mendengung yang prakteknya harus ditahan lama pada ayat 89 dan 90 ini. Sudah ada jawaban yang masuk. Ada Ibu Lilis menjawab 4. Ada juga Ibu Ina menjawab 4. Ibu Neni Rohaini menjawab 4 juga dengan rincian di ayat 89 ada 1 ayat 90 ada 3 Ibu Nia Kurniati juga sudah memberikan jawaban 4 silahkan yang lainnya mencari Bacaan gunnah yang ditemukan pada ayat delapan puluh sembilan dan sembilan puluh. Sudah jawaban yang masuk kembali ada Ibu Iis Tita Rosita menjawab 4. Baik, kita periksa sama-sama bacaan gunnah yang prakteknya harus ditahan lama pada ayat 89 dan 90 ya. Kita kasih tanda wa zakaria iz nadarabbahu rabbi la tadharni fardan nah di sini kita temukan satu far dan ditulisnya dibaca far dan far dan yang kedua wa nah di ayat 89 berarti kita temukan bacaan gunahnya yang harus ditahan lama sebanyak dua kali yang pertama far dan ciri mendengungnya yaitu Tanwinnya ditulis tidak rata, tidak sejajar. Ini sudah menjadi eh, alat bantu yang pertama, bahwa tanwin di, di kata "fardan" tidak mungkin dibaca jelas. Makanya, tandanya bergeser, bergerak. Karena di depannya "wau", maka cara membacanya harus dimasukkan ke huruf "wau". Adapun kenapa menghilang tanda tasdidnya sebagai ciri sebagai tanda bahwa ilgomnya ilgom naqis. Yang kedua wa anta. Di sini pun terjadi ditemukan dan harus dipraktekan bacaan gunnah cirinya yaitu ditemukan tanda nun yang kosong dari harokat berarti kesimpulannya di ayat 89 bacaan gunnah ditemukan pada eh, sebanyak dua kali yang pertama pada kata dan yang kedua pada kata anta berikutnya kita lihat ayat 90 fastajabna <tuh> lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zaujah innahum ditemukan bacaan guna pada kata innahum cirinya karena ditemukan tasdid pada huruf nun ingat huruf tasdid dalam musaf madinah itu tidak perlu didengungkan kecuali tasdid yang nempel pada huruf mim dan nu berikutnya kanu <tip> yusa ri'una fil khairati wa waya raghaban. rohoban rohoban Tanwin pada kata rohoban harus ditahan lama disertai gunnah cirinya itu ditemukan tanwin yang tidak rata tidak sejajar bertemu wau wau nya tanpa tasdid tapi membacanya harus menekan sedikit ke huruf wau hukum bacaannya disebut ilgom bi gunnah rohobawa warohaban kita berhenti saja karena ditemukan tanda berhenti wakanu lana baik ternyata setelah kita sama-sama periksa bacaan guna bacaan dengung yang prakteknya harus ditahan lama dalam ayat 89 dan 90 di Surat Al-Anbiya' ditemukan sebanyak empat kali, dengan rincian di ayat 89 ditemukan dua kali fardan dan wa'anta, sedangkan di ayat 90 ditemukan dua kali pada kata innahum dan rogoban. Silakan diperbaiki di bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang menjawab eh, kurang tepat, ya. Tadi ada yang menjawab Ibu Neni ayat 89 ada satu katanya, ada dua bu. Silakan diralat. Baik sekarang akan saya coba baca. idza izna Rabbahu Rabb لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا wa lana Baik. Demikian praktek uh, membaca ayat 89 dan 90 di surat Al-Anbiya dengan Konsentrasi di tempat-tempat bacaan guna bacaan dengung yang harus ditahan lama, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Demikian materi pembahasan pada malam hari ini, saya simpulkan bahwa pada... Malam hari ini tema pembahasan yang kita kaji, yang kita pelajari pada malam hari ini yaitu tentang tanda nun kecil dalam Al-Qur'an Mushaf Madinah. Tanda nun kecil dalam Mushaf Al-Qur'an ditemukan Baik yang mushafnya menggunakan mushaf standar Indonesia, juga bagi yang menggunakan mushaf Al-Qur'an standar Madinah. Tanda Nun Kecil ini ditemukan di dua mushaf, baik di mushaf standar Indonesia juga di mushaf standar Madinah. Yang membedakan di mushaf Indonesia, tanda Nun Kecilnya ditemukan di dua huruf. Yang pertama ditemukan di bawah huruf alif, dan ini banyak e, berulang-ulang akan kita jumpai. Yang kedua ada nun kecil, yang kedua disimpan di antara huruf nun dan huruf jim. Sedangkan dalam mushaf Madinah, tanda nun kecil hanya ditemukan satu kali saja, ya, dari sejumlah ayat yang berjumlah 114 surat dalam 30 juz tanda baca nun kecil dalam musaf madinah itu ditemukan hanya satu kali saja yaitu yang disimpan di antara huruf nun dan jim sama seperti yang di musaf indonesia tepatnya pada surat al anbiya ayat 88. Adapun cara membacanya nun kecil pada ayat ini harus dibaca Dilafalkan, diucapkan dengan hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu huruf nun yang dibaca samar-samar mendengung, yang dengungannya harus ditahan lama, kurang lebih dua harokat. Itulah kesimpulan dari eh, pembahasan dari materi pada malam hari ini. Akhirnya, saya. Irfan Susilo Mohon pamit undur diri Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Tak lupa saya ucapkan Terima kasih Kepada tim di balik layar Baik tim di Arisalah TV Di Magnes TV Juga tentu saja kepada Sahabat-sahabat Al-Quran Dimanapun Anda berada Yang senantiasa setia menyimak dan mengikuti uh, program ngaji musab Madinah ini teriring doa jazakumullahu khairan kathiro insya Allah kita akan jumpa kembali di hari uh, Senin Ba'da Isya insya Allah aku lukau lihada wa astagfirullaha li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh